Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wa shahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul adizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamahu. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya jazakallahu khairan kasyiran kepada panitia yang telah bersusah payah ya bergadang menyediakan waktu yang cukup banyak untuk membuat event yang luar biasa bermanfaat untuk umat ini. Training rehab hati selama 2 hari free, gratis, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan pahala jariah, amin. Mudah-mudahan Allah berikan juga keberkahan dunia dan akhirat pada panitia. Dan mudah-mudahan juga Allah berikan kesembuhan yang hakiki pada seluruh peserta yang hadir. Syifa yang menyeluruh pada setiap orang yang punya masalah hari ini. Ya alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Salam kenal ya, penuh kasih sayang. Nama saya, nama panjang Ahmad Mahlili Yusuf, ya biasa dipanggil Ahmad atau bisa juga dipanggil Mahlili biasanya. Ya, alhamdulillah saat ini saya diamanahkan dalam yayasan besar Rehab Hati Foundation sebagai pembina tahfiz Rehab Hati, pembina dari divisi tahfiz Rehab Hati. Divisi ini dibentuk bulan Agustus 2019 dengan satu tujuan, bahwa kita harus ya, di sini ada tujuan kita nih ya, di fanspage-nya ini sengaja saya buka fanspage-nya biar Bapak Ibu juga ikut bisa lihat ya secara update tentang divisi tahfiz. Ya, visi kami adalah mencetak sebanyak mungkin penghafal Al-Qur'an dengan akhlak mulia, pribadi yang berprestasi dengan tujuan akhirat. Ya, tentunya dengan bacaan Quran terbaik bersanad ya, yang kami terus menjalin juga hubungan dengan universitas-universitas di Timur Tengah dan juga sekolah-sekolah selain universitas, ada juga sekolah-sekolah Timur Tengah. Karena perlu diketahui ya sebagai informasi juga bahwa saat ini Mesir sudah agak sulit untuk masuk mahasiswa-mahasiswa di sana untuk masuk menjadi mahasiswa di sana sudah agak sulit ya, tapi lebih mudah jika dari SMA gitu. Nah, itu seperti itu. Itu informasi yang kami dapat dari teman-teman yang bergerak di universitas-universitas internasional. Nah, dan alhamdulillah ya, konsep kami adalah pesantren tahfiz gratis. Di awal ini kami membuka konsep untuk pesantren tahfiz gratis. Saat ini Bapak Ibu rahmati Allah, sudah ada sekitar 10 rumah tahfiz rehab hati dalam waktu Agustus sampai sekarang nih. Ya. Nah, dari mana, dari berbagai macam daerah di Indonesia, terutama di rumah-rumah rehab. Karena rumah rehab hati ini sebenarnya sudah ada 130. Jadi dari 130 ini ada 10 yang sudah berkomitmen membuka rumah tahfiz. Ada di Lebak Banten, Pesawaran, Bandar Lampung, ada juga di Kerawang, di Bekasi Timur, yang dekat sini ya, Kerawang, Bekasi Timur, Prabu Mulih, di Bara, ya di Masambah, daerah Sulawesi, Bara, Masambah, dan juga Bone, ini daerah Sulawesi. Ya alhamdulillah. Ini adalah tentang tahfiz rehab hati.
Namun dalam hari di hari ini insya Allah saya ingin sharing beberapa hal tentang kenapa sih Rehab Hati yang tadinya bergerak hanya di bidang training lalu bergerak saat ini di berbagai bidang, ya, yang tentunya untuk kemaslahatan umat. Ada divisi korporat, Bapak Ibu. Nih ada produk-produk Rehab Hati di depan kita yang masya Allah luar biasa. Ada juga divisi kemuslimahan, ya, yang biasanya ngadain JSD juga ada, ya. JSD ada juga divisi Project Langit, nanti insya Allah akan perkenalan di Badasar. Ada juga divisi Rukyah, divisi Rukyah yang biasanya menangani terapi intensif gitu. Dan ada juga divisi multimedia yang saat ini menjadi RHTV, ya. Dan sekali lagi yang terakhir, divisi paling bontot sebenarnya, paling terakhir dibuat adalah divisi tahfiz. Dan satu lagi divisi yang paling fenomenal, baru banget dibuat ini, ya, baru saja di bulan Februari kemarin, yaitu divisi haji dan umroh. Siapa di sini yang mau niat haji dan umroh? Saya doakan yang tunjuk tangan, yang angkat tangan semuanya Allah mudahkan haji atau umroh di tahun ini insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah tunaikan haji di dalam hidupnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya. Sharing sedikit tentang alasan mengapa adanya divisi tahfiz Rehab Hati. Kenapa sih Rehab Hati ini membuat pesantren atau rumah-rumah tahfiz? Alasannya apa? Ya. Kurang lebih tadi Ustadz Nay cerita bahwa beliau mengenal Rukyah di tahun 2003. Perjalanan waktu 2003, 2006, 2009 sampailah di 2011 beliau membuat buku. Ya, dan 2012 ya mulailah organisasi atau yayasan Rehab Hati dibentuk, ya, dalam bentuk kumpulan dan disahkan di tahun 2014. Dari 2012 sampai saat ini kami bergerak Bapak Ibu, datang ke masjid-masjid, mentrainingkan terapi Al-Qur'an, mencerdaskan umat tentang terapi ruqyah. Yang biasanya ruqyah hanya 2 jam, pelatihan-pelatihan ruqyah itu hanya 2 jam, diterapi, dibacain Qur'an, selesai habis itu pulang. Atau biasanya hanya dari pagi sampai zuhur, Rehab Hati membuat satu konsep bahwa terapi ruqyah atau terapi Al-Qur'an ini harus tuntas dengan pengetahuannya, dengan ruqyah mandirinya, dengan ruqyah herbalnya, dengan ruqyah rumahnya, dengan pemahamannya bagaimana sihir itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan seterusnya dan seterusnya. Kami melihat bahwa ternyata masalah umat ternyata tidak hanya selesai ketika mereka diruqyah. Tapi mereka juga punya masalah dalam mendidik putra-putri. Dan ketika kita mengkader atau juga melihat teman-teman yang hijrah, ya, dengan usia yang sudah tua, maka kondisi keilmuannya juga sulit untuk bisa mendapatkan keilmuan yang maksimal. Satu-satunya harapan terbesar kita adalah dari anak-anak kita, betul tidak? Ya. Dan ternyata ketika kita sharing sama seluruh praktisi Rehab Hati di seluruh Indonesia, dapat satu kesimpulan bahwa anak-anak kita saat ini sedang dihancurkan pikirannya oleh media-media massa, oleh media-media elektronik, oleh berbagai bentuk hiburan-hiburan. Sekarang Bapak Ibu, berapa banyak anak-anak kita yang lebih hafal musik daripada Al-Qur'an? Ada musik baru langsung hafal. Betul tidak? Sekarang kita lihat tontonan televisi. 99% mengumbar aurat. Dan cerita-ceritanya, cerita fiktif yang di situ banyak sekali pelanggaran syariat. Betul tidak? Belum lagi kartun-kartunnya, banyak simbol-simbol. Bapak Ibu kalau tahu simbol-simbol Yahudi di kartun-kartun yang ada, yang ditonton oleh anak-anak kita, belum lagi pemahamannya, ini simbol-simbolnya saja sudah kelihatan.
Akhirnya saat ini banyak sekali kasus-kasus anak-anak yang membantah sama orang tua, ya, lalu pergaulan-pergaulan yang bebas, warnet. Nah, saya nggak tahu di sini warnet bagaimana di Bandung, tapi saya rasa rata lah ya. Ya, di Jakarta itu ada anak yang main warnet 10 jam sehari. Bukan ada ya, tapi memang sering. Ya. 10 jam di Jakarta itu ada paketan 20.000 satu selama 10 jam. Jadi 2.000 satu jam. Jadi kalau paketan itu 20.000 selama 10 jam main game online. Luar biasa, ya. Ini yang terjadi Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, kita tahu Bapak Ibu, gempa bumi itu bencana, betul tidak? Kemarin ada gempa bumi di mana? Di Sukabumi ya, Sukabumi ya, lalu di Banten kemarin, lalu di Palu, itu bencana. Banjir sekarang, Masya Allah, itu bencana. Tapi di antara itu ada bencana yang lebih serius, yaitu hancurnya generasi-generasi muda kita dan lupanya mereka dengan Al-Quran. Itu bencana bukan Bapak Ibu? Bencana bukan? Rasa-rasanya hambar Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Kalau kita hanya melakukan training terapi Al-Quran seperti ini, lalu anak-anak kita di rumah tidak terdidik, betul tidak? Kami bertujuan menterapi Bapak Ibu, mengadakan training ini, memberikan ilmu, pemahaman, tazkiyatun nafs, tauhid yang lurus, agar bisa ditularkan nanti kepada anak-anak. Nah, divisi tafis ini ingin memberikan apa namanya tips lah, atau ingin memberikan semangat, ayolah ya, jadilah contoh dan tauladan untuk anak-anak kita. Karena banyak yang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana sih cara mendidik anak? Nah, saya katakan dalam satu apa namanya postingan ini, banyak orang yang bertanya bagaimana metode menghafal Quran di pesantren Rehabati Lebak. Ya. Maka saya jawab sederhana, kami cukup membersamai mereka dalam belajar. Kami mempunyai konsep Inomov namanya, inovasi, motivasi, dan optimalisasi. Namun apalah daya namanya konsep. Konsep ini gak ada artinya Bapak Ibu rahmati Allah tanpa dibersamai. Ada banyak konsep hafal Quran kan? Ada konsep ini, konsep itu, konsep ini, dan seterusnya kan? Tanpa dibersamai tidak akan jadi. Saya dengarkan ceritanya Musa, Abu Musa, ya, Musa hafiz Quran 5 tahun 7 bulan ya, dia sudah hafiz Quran. Itu Masya Allah, konsepnya adalah abinya membersamai, uminya membersamai. Mau tidak anaknya jadi penghafal Quran? Mau tidak nih? Ya. Jadi konsep yang terbaik adalah membersamai. Ya, sungguh kebersamaan bagi anak itu sesuatu yang lebih baik dari permainan apapun Bapak Ibu. Jangan katakan bahwa anak kita butuh main ini, tidak. Ketahuilah, kalau Bapak Ibu membersamai baca Al-Quran, nanti baca Al-Quran itu sudah seperti permainan bagi mereka. Ya, itu yang perlu kita pahami. Bersamai anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam baca Quran, dan berikan contoh. Mungkin tidak anaknya menjadi penghafal Quran atau bisa baca Quran setelah maghrib kalau bapaknya setel TV nonton berita. Ya. Tidak mungkin Bapak Ibu. Bahkan saya punya garis merah ya. Saya punya benang merah tuh. Ya, anak-anak santri kami ada yang susah sekali hafalannya. Lalu kita konseling orang tuanya. Ternyata orang tuanya juga belum bisa baca Quran. Dan orang tuanya memang tidak berusaha untuk belajar Al-Quran. Sekarang anaknya ingin jadi penghafal Quran, tapi orang tuanya tidak bisa baca Quran dan tidak punya semangat untuk belajar Al-Quran. Kumaha eta? Ya. PR tidak ini? PR. Nah, bahasa kerennya kita sudah terkena Ghuzul Fikri namanya, perang pemikiran. Sekarang orang-orang terfikirkan kan, yang baik itu adalah yang dipublikasi oleh media. Ya. Bahkan ada satu hadis kan kata Nabi SAW, jika lo sandai sungai Eufrat itu mengering, lalu akan ada
tumpukan emas di situ, maka orang-orang akan berbondong-bondong ke sana. Ya, dari 100 orang yang berbondong-bondong ke sana, hanya akan satu orang, ada satu orang yang hidup, dan mereka akan berkata bahwa itu adalah saya. Dunia ini sudah betul-betul meracuni kita, meracuni banyak orang-orang di antara kita dan anak-anak kita. Di mana saat ini kita sudah tujuannya jauh dari agama. Ya. Seminggu 7 hari, 1 hari 24 jam, berapa jam yang kita gunakan untuk menghafal Al-Qur'an? Kitanya. Sebelum anak-anak ya, berapa jam? Berapa jam yang kita gunakan juga untuk thalabul ilmi, datang ke majelis ilmu ini. Bahkan untuk fokus saja kadang sulit. Sudah ada dalam majelis ilmu, ya, masih suka sulit untuk fokus. Saya lihat sekali hiruk pikuk ya di perkotaan, terutama Jakarta. Kalau sudah pagi, kereta penuh. Apa yang mereka cari? Ya, rata-rata mereka tidak berhijab. Ya, saya lihat hiruk pikuk kota Jakarta dengan hiburan-hiburannya. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya, dalam sharing ini saya ingin merumuskan satu garis atau merumuskan satu poin, ya, di mana ini bisa menjadi kunci dari kesembuhan Bapak Ibu semua, menjadi solusi dari kesulitan Bapak Ibu semua. Mau tidak? Ya. Mudah-mudahan ini pun bisa menguatkan materi yang sudah dibawakan oleh Ustaz Nai selama 2 hari, bahwa ada something nih yang barangkali kita lupa atau perlu diingatkan atau bahkan kita belum paham. Ada bibit tauhid yang hilang karena dihancurkan Ghazul Fikri yang tadi. Bahwa yang pertama, tidaklah kita diciptakan kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk beribadah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah seseorang dihidupkan dan dimatikan kecuali untuk dilihat yang paling baik amalnya. Coba resapi dulu ini, masukin ke dalam kalbunya. Ya. Sehingga kita punya kekuatan di sini. Buat apa sih kita duduk di sini? Dan buat apa sih kita bernafas detik ini? Buat apa jantung kita berdetak detik ini? Ya. Kita punya kekuatan untuk bisa melawan setan-setan yang ada dalam kalbu kita, bahwa sekali lagi saya adalah hamba Allah yang diciptakan untuk beribadah. Resapi dulu dalam kalbunya bahwa sekali lagi kita diciptakan untuk beribadah. Jadi kerjanya Bapak Ibu, kegiatannya Bapak Ibu, pastikan bahwa itu adalah bernilai ibadah. Pastikan. Pastikan itu bernilai ibadah dulu. Kalau masih ada yang bekerja di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengandung riba, mengandung subhat, mengandung keragu-raguan, tinggalkan Bapak Ibu. Buat apa? Bapak Ibu diciptakan untuk beribadah, tapi bekerja dalam kemaksiatan. Ini sumber masalahnya. Tidak akan pernah sembuh. Tidak akan pernah ada solusi dari masalah yang dihadapi detik ini. Berapa banyak kita punya kasus sakit kanker, sakit kista, ditelaah ternyata kerja di tempat yang riba. Kami suruh keluar mereka, keluar. Lalu ikhtiar dengan terapi intensif. Biidnillah Allah berikan kesembuhan. Ini kunci yang pertama nih. Pahami dulu ini. Kita diciptakan untuk beribadah. Lalu yang kedua, konsep lagi ya, dalam konsep yang pertama ini bersambung dalam konsep yang pertama, ya. Bahwa yakini satu hal, bahwa rezeki sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan kita sudah dipastikan rezekinya di dunia ini. Bapak Ibu, ada yang kerja dari pagi sampai malam, kalau rezekinya segitu maka segitu aja.
Paham tidak? Kalau rezekinya memang segitu, pasti segitu aja. Ada yang dari pagi sampai siang rezekinya lebih banyak dari yang tadi sampai malam. Yang dari sampai malam contoh misalnya 100 ribu, ternyata yang dari pagi sampai siang dapat 1 juta. Ya. Memang sudah Allah takdirkan di situ. Allah sudah takdirkan. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Sahabat-sahabat Nabi pun begitu, ada yang kaya, ada yang miskin. Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf adalah orang-orang kaya. Hijrah ke Madinah jadi orang kaya lagi. Abu Hurairah, Anas bin Malik. Memang Allah takdirkan jadi orang miskin. Tapi masalahnya bukan kaya dan miskin. Masalahnya bahagia, kan betul? Yakin tidak kaya bahagia? Tidak, belum tentu. Banyak sekali. Kami ini penterapis ya, trainer rehab hati, bertemu sama banyak orang. Dalam sebulan saja bertemu banyak orang. Terus terupdate dalam sebulan itu. Ketemu lagi orang yang berbeda, ketemu lagi orang yang berbeda. Dan itu pengalaman kami yang Masya Allah membuat kami sekali lagi semakin yakin sama Allah bahwa sekali lagi ini rezeki sudah Allah tentukan. Ada jenderal punya rumah besar, ya pensiunan jenderal punya rumah besar, kolam renang dalam rumah, ya nggak bahagia Bapak Ibu, ya nggak bahagia dengan berbagai ceritanya lah. Ada yang punya 5 villa, tapi makan daging saja tidak bisa karena penyakitnya. Coba, ya belum tentu. Maka Anas bin Malik, Abu Hurairah, apakah mereka tidak bahagia? Tidak, belum tentu juga miskin tidak bahagia. Bisa jadi miskin bahagia. Kalau seandainya tujuannya benar. Ya. Kalau dia mengikuti Al-Qur'an, dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Dia mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, ya. Maka pasti dia bahagia. Ini yang kedua, yakini dulu itu. Terus Ustadz, kita kerja buat apa Ustadz? Buat cari berkah. Simpelnya seperti itu. Cari berkah. Berkah itu yang membahagiakan. Berkah kayak mana sih? Saya kasih contohnya yang simpel saja. Bapak Ibu pernah lari tidak? Pernah ya? Setelah lari minum, nikmat tidak? Nikmat. Bapak Ibu pernah tidur tidak? Atau duduk-duduklah seperti ini. Minum sekarang. Nikmat tidak? Pertanyaannya, lebih nikmat mana yang habis lari sama yang hanya duduk? Habis lari. Bapak Ibu. Ya. Jadi kerja itu berkah. Kenapa? Karena terasa nikmat nanti. Itu analogi yang buat diri sendirinya. Dia kerja, capek, minum, makan, enak, nikmat. Dia tidak tinggalkan ibadah pada Allah, sholat, baca Quran, berzikir sepanjang harinya, sampai ke rumah, bawa uang cuma 50 ribu buat istrinya, mah ini hasil kerja saya hari ini. Lalu istrinya akan bilang apa? Alhamdulillah, makasih ya Pak, sudah bekerja dengan keras hari ini. Makan, di meja makan sama anaknya, makan hanya pakai telur dan kecap, lalu anaknya bilang apa? Masakan ibu enak banget. Berkahnya sampai ruh. Tapi ada orang yang datang gaji 30 juta sampai rumah istrinya manyun. Dan masih merasa kurang, betul tidak? Ketemu anaknya, makan pun anak bilang makanan sudah enak, pakai daging, pakai ayam. Makanannya kurang enak, keasinan, apalah. Kenapa? Karena tidak berkah. Ini contoh simple ya, analogi simple. Kita sering dengar lah, tukang becak bisa pergi haji. Yang kerjanya jadi manajer pun belum tentu pergi haji. Bahkan detik ini Bapak Ibu, ya. Ada seorang pasien juga kenalan saya, ya. Orang kaya nunda-nunda untuk umroh. Baru kemarin ya, dia sudah daftar umroh di satu travel, ya. Ternyata sudah sampai di Jeddah, balik lagi. Karena apa? Baca berita tidak? Ada pencekalan kan? Ya,
karena ada virus corona. Balik lagi, walaupun uang visanya dikembalikan sama Saudi, tapi itu balik lagi. Ya, jadi sudah orang kaya, Bapak Ibu. Ya, ada orang tukang beca bisa pergi haji, bukan umroh ini. Kalau umroh mah biasanya banyak ya, tukang beca juga banyak yang sungguh-sungguh bisa umroh akhirnya. Begitu. Ini masalah berkah, Bapak Ibu. Ya, jadi kerjanya kita ini untuk cari berkah. Kalau Bapak Ibu tidak kerja, duduk-duduk aja di rumah, dapat rezeki tidak? Dapat. Teman dari pemberian orang. Enak tidak? Tidak enak. Tapi rezeki bukan? Rezeki. Paham ya? Paham tidak? Ya, sudah dapat ya dua kuncinya ya. Ya, mungkin hanya dua kunci sajalah biar tidak terlalu banyak. Nah, tapi dua kunci ini coba resapi. Kita tarik ya. Kita tarik. Kalau dua ini betul-betul dipakai, masuk ke dalam kalbu, masuk ke dalam jiwa Bapak Ibu semuanya, maka apa yang terjadi? Bapak Ibu akan tenang menghadapi dunia ini. Kenapa? Karena syaitan yang ada dalam tubuh ini senantiasa membisikkan dunia. Hei, kerja. Kalau enggak dapat duit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti sajalah, ini dagangan lagi ramai. Nanti kamu dimarahin bos. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini. Baca Quran sedikit, ngantuk. Ya, coba lihat videonya dulu, baru biar nanti segar. Syaitan membisikkan itu semua kan? Membuat kita jauh dari beribadah kan? Membuat kita terus mengejar harta kan? Dibuat gelisah terus kan? Betul tidak? Kalau ini saja sudah masuk ke dalam kalbu, maka syaitan-syaitan itu sudah tidak punya celah untuk membisikkan Bapak Ibu. Ya, minimal lebih sedikit celahnya lah. Walaupun ada lagi yang lain, makanya saya belum bisa jelaskan karena waktunya tidak banyak. Ya, tapi insya Allah pasti sudah dijelaskan juga oleh Ustadz Nai. Ya, atau nanti ada Rehabati Premium. Rehabati Premium, insya Allah ada waktu lagi nanti buat divisi tahfiz, saya akan lanjutkan. Masih ada 3 lagi, ada 5 kuncinya. Ya, yang ikut Rehabati Premium insya Allah nanti dapat 3 kunci yang lagi. Ya. Tapi saya poin fokus 2 hal ini. Kalau sudah pegang, maka kita akan tenang. Dunia nanti akan di tangan, Pak. Ya. Dunia akan di tangan. Tahu tidak dunia yang di tangan? Ya, sesuatu yang di tangan gimana? Gampang diambil, gampang dilepas. Apakah saya akan selalu pegang mic ini? Tidak. Bahkan yang punya istri, Pak, selalu dipegang enggak istrinya? Tiap hari dipegangin 24 jam. Dipegangin setiap 24 jam? Tidak. Ibu, ya, siapa yang cinta sama suaminya? Angkat tangan. Siapa yang megang suaminya, tangan suaminya? Ya, paling lama 1 jam tidak dilepas-lepas. Ya, tidak ada ternyata. Enggak ada yang tunjuk ngangkat tangan. Ya, katanya cinta mati. Ya. Kalau dunia sudah di tangan, Bapak Ibu, maka yang akan terjadi adalah gampang dilepas. Ya, gampang dilepas. Saya punya handphone, gampang saya lepas. Ya. Kalau dua hal tadi sudah masuk di hati, maka yang akan terjadi adalah Bapak Ibu akan melihat dunia itu ada di tangan. Dan kunci ya, yang ketiga lah yang saya perlu tegaskan, ya kesimpulan dari tiga hal ini adalah dua hal ini adalah Bapak Ibu akan mudah untuk bersedekah. Man ja'a bil hasanati falahu askul amsalihah. Dan Allah janjikan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, melainkan akan ditambah dikali 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Mau tidak? Ya. Sekarang coba, kalau ada dompet ada 100 ribu, ada 10 ribu, cuman ada 100 ribu dan 10 ribu. Ya. Datang kotak amal di depan, kira-kira yang dicabut yang mana? Jujur ya. 10.000. Ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, tahfiz Rehabati ini adalah ruh dari dakwahnya Rehabati.
ruh, jasad yang tidak ada ruhnya, maka tidak akan bisa hidup. Ruh adalah yang menghidupkan dakwah Rehab Hati ini. Kami adakan training-training ini untuk bisa mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menjadikan dunia ada di tangan. Bapak Ibu rahmati Allah, ya, dengan adanya tahfiz ini, akhirnya kami lebih semangat. Makanya jadi ruh. Kita jadi semangat. Ya, berdakwah dimanapun. Tujuannya apa? Untuk menghidupkan anak-anak tahfiz ini. Karena tahfiz ini gratis. Saat ini ada 250 anak di 10 tempat tadi. Ya, dan semuanya itu dari swadaya masyarakat saja. Ya. Kalau seandainya dapatnya sedikit dalam sebulan, ya makan apa adanya. Nasi, tempe, ya. Mungkin hanya tahu, ya. Seperti itulah. Ya, kita berharap mudah-mudahan seperti itu pun berkah. Tapi kalau Allah berikan lebih, maka alhamdulillah sekali-kali bisa makan enak lah. Begini kalau mereka makan enak nih. Saya ingin kasih lihat videonya saat sedikit. Ya. Nah, ini Bu. Nah, ini makannya pakai ayam nih. Ya. Pakai nampan. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya. Kita membuka sebuah program untuk menjadi kesempatan jariah Bapak Ibu semua. Programnya adalah OTA, Orang Tua Asuh. Bapak Ibu yang berharap ingin mendapatkan pahala dari penghafal Quran, ini adalah program yang sangat luar biasa. Pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan laporan update santri-santri kami. Setiap bulannya santri ini akan dilaporkan secara update bahwa kemajuannya ini. Yang kedua, ya, Bapak Ibu akan dibolehkan untuk komunikasi via WhatsApp secara langsung atau juga Bapak Ibu bisa telepon. Yang ketiga, ketika wisuda Bapak Ibu diundang sebagai orang tua asuh. Ya, karena kita banyak sekali anak yatim dan juga duafa, begitu ya, akan diperkenalkan. Ya, dan akan diperkenalkan juga oleh walinya. Dan kalau rumahnya dekat dari pesantren, insya Allah diprioritaskan juga untuk diajarkan Al-Quran, juga diterapi intensif jika seandainya memang gangguan jin. Seperti itu. Jadi ini adalah kelima keutamaan jadi orang tua asuh. Berapa nominal orang tua asuh? Kalau mau ideal, satu anak ini, karena kami sekolahkan juga, kurang lebih membutuhkan biaya 1 juta satu bulan. Makan 3 kali sehari, buat kebutuhan mandinya, buat kebutuhan cucinya, dan juga buat jajan, juga buat sekolahnya, kurang lebih 1 juta satu bulan. Ya. Nah, tapi jika seandainya Bapak Ibu ada yang berpikir, wah 1 juta kayaknya kekecilan, mau ambil 2, boleh juga. Saya mau jadi 2 orang orang tua asuh, boleh juga. Atau kalaupun seandainya, Ustaz saya pengen coba saja, boleh. Gitu ya. Nah, bisa jadi orang tua asuh bersama. Ya, satu anak dibiayai bersama. Tetap dapat laporan juga, sama saja. Ini program kami Bapak Ibu rahmati Allah, dan kesempatan ini barangkali wallahu alam akan datang lagi atau tidak ke Bapak Ibu, ya. Sekali lagi, jika seandainya kita betul-betul ingin mendapatkan kesembuhan, barangkali ini adalah yang saya tawarkan dari segi kesembuhan, ya. Kita mengetuk Allah, berapa sih harga kesembuhan, maka bayarlah dan mintalah sama Allah Azza wa Jal. Nah, insyaallah itu ya yang bisa disampaikan oleh divisi tahfiz, ya. Mungkin di akhir saya pengen tanya, ya. Siapa yang anaknya ingin menghafal Quran? Taib, ya. Masih ada ruang untuk bisa daftar di Tahfiz Rehab Hati. Jadi silakan untuk daftar kalau seandainya mau, ya. Bisa hubungin saya nanti. Lalu yang kedua, siapa yang berkehendak untuk jadi orang tua asuh? Jadi orang tua asuh, 1, 2, 3, ya. Ya, orang tua asuh ini adalah konsep sedekah 4, 5, ya, ada 7 ya. Dari ahwatnya ada 5 dan ihwannya ada 2. Ya. Nah, konsep sedekah yang istiqomah, ya. Dengan begitu sama seperti punya anak sendiri yang sedang pesantren. Begitu, ya.
Barangkali itu yang bisa disampaikan oleh saya, ya, mewakili divisi tahfiz. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah, waridul nayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.